Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Pak Rikasit CNN. Berhubung Kali Banteng ditutup, semua kendaraan dialihkan ke tol Semarang lho. Baik dari yang mau arah ke Solo Jogja atau yang ke Surabaya dibuang ke tol Semarang semua lho. Nah. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan lho. Sambil ngecek kaca film dari dalam lho ya. Bagaimana pendapat kalian? Masih ada yang mengganggu atau enggak? Langsung saja kita.
Semarang, kalau lurus arah Solo Jogja. Nah, masuk terowongan ya. Kalau ke kiri Surabaya, Demak, Purwodadi. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kaca film ini loh ya. Kelemahan dan kelebihan kaca film. Kelebihannya satu. Yang penting itu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sekarang dengan maraknya pelemparan kaca lho ya. Ibarat kalau dilempar kaca pakai batu itu, kalau ada kaca filmnya nggak sampai tembus ke dalam lho. Dan batunya itu menyangkut di kaca film. Sehingga kita lebih aman seperti itu. Yang kedua, lebih adem kalau berjalan di siang hari, tidak panas. Yang penting jangan terlalu gelap lur ya. Ini yang ukuran 40% ya. Kalau yang 60 itu terlalu gelap. Jadi kalau malam tidak kelihatan kalau lampunya tidak terang lur ya. Itu kelebihannya dan kekurangannya itu tadi. Kalau malam waktu hujan tidak kelihatan lur. Kalau terlalu gelap ya. Tapi kalau 40% ini malam masih kelihatan. Kadang yang dipermasalahkan di waktu care itu yang di blok ini lur. Mengganggu pemandangan katanya. Ya emang mengganggu pemandangan. Kalau malam hari, tapi kalau siang hari terasa dingin, adem. Dan sisi baiknya lagi itu tadi, kalau ada yang iseng melempar kaca itu nggak sampai kena kita lur ya. Kemarin ada yang kena kaca, dilempar kacanya kena orangnya lur. Kena ya, tembus batunya. Soalnya nggak ada kaca filmnya. Intinya kaca film untuk menahan supaya batunya nggak sampai ke kita. Kalau teman-teman yang lebih paham, tolong dijelaskan di kolom komentar. Siapa tahu saya salah mengartikan. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tolong dimaafkan dan dimengerti lur ya. Kita berbagi pengalaman di jalan. Apa salahnya? Ya enggak. Nah, nanti saya videokan strobo waktu malam hari. Kalau ada kaca filmnya nggak terlalu sulap loh. Oke teman-teman, kita lanjut.
teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini tentang penjelasan kelebihan dan kelemahan kaca film. Cukup sekian, jangan lupa like, comment, subscribe. Salam grum-grum mania Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.